Jadi kalau kita tengok semula dengan doa sebelum kita masuk kepada perbahasan pada muka surat yang ke-52. Jadi ini doa tawassul kepada Nabi kita Muhammad pada muka surat 53 dan 52. Kalau jawi lah, yang jawi muka surat 52 dan 53. Kalau Rumi muka surat 22 dan 23. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Saya tengok barih dulu. Boleh tengok barih betul ke tak tu? Ya sayyidi ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Sampai dekat situ nanti baca niatkan hajat kita pada ketika tersebut, lituqdali. Jadi baca dekat hajat tu niat diam, sebutkan hajat kita, kemudian sebut lituqdali untuk diperkenankan doa saya. Allahumma syafi'hu fiyya, Allahumma syafi'hu fiyya. Tiga kali dibaca doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika. Dan ini doa yang diambil sebahagiannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah mengajar kepada seorang sahabat. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat yang lain, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, bukan Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki di kalangan sahabat yang buta. Lalu meminta doa kepada Nabi SAW dan Nabi mengajarkan doa kepada beliau. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin SAW nabiyir rahmah. Dibaca doa ni, ini daripada hadis Nabi SAW. Maka tidak ada masalah, dan ini diajarkan sendiri oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk bertawassul dan beristighasah dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian muka surat 52, jika seorang itu melawat mana-mana awliya, maka ini doa tawassulnya. Tadi ini lawat Nabi, ini lawat wali-wali, ini doanya. Allahumma inni atawassalu an, sebutkan nama wali itu. Bi hurmati jamalikal baqi wa wajhikal a'zam wa bi hurmati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina. Sebutkan hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, atina ma sa'alnaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau boleh dibaca dengan doa sebelumnya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyir rahmah. Ya sayyidi ya Rasulullah, boleh juga. Dan kemudian baca wa atawajjahu ilaika bi sahibi hadzal maqam, kepada tuan maqam ini, pemilik kubur ini, yang kemudian barulah disebut Allahumma tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Doa tawassul kalau kita baca salah, kalau ada orang kata kita meminta kepada selain Allah, karena awal doa lagi sebut dah ya Allah. Tamam? Awal-awal lagi sebut ya Allah, kami meminta kepadamu dan kami berhadap kepadamu ya Allah dengan perantaraan nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kalau ada orang kata tidak benar, tidak betul untuk kita menjadikan nabi sebagai wasilah, menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta-minta kepada Allah, ni kita dah minta dengan Allah. Kita bukan minta dengan menyebutkan bahawa Rasulullah ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberi manfaat dan mudarat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ni i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ada isu pun sebenarnya. Dan ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan yang kita bahas sebelum-sebelum ini berkenaan dengan ayat A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtagu ilayhil wasilah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ibtaghu ilallah bil wasilah. Maksudnya dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Jadi ini berlaku perbincangan apa makna wasilah dalam ayat tersebut. Sebahagian mufassirin mengatakan, atau mereka yang tidak bersetuju dengan tawassul yang dimaksudkan, mereka kata wasilah dalam ayat tadi kamu tidak boleh terjemahkan dengan tawassul yang kamu inginkan. Tawassul yang disebut dalam ayat tadi adalah taqwa. Wasilah itu adalah taqwa. Maka kita katakan boleh, tidak ada masalah kalau kamu tafsirkan demikian. Maka tafsiran kamu tadi akan menjadi penguat kepada ayat sebelumnya ataupun sebutan sebelumnya. Karena ayat tadi suruh kita jadi taqwa. Ayat tadi kata, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtagu ilaihi alwasilah, ay wabtagu ilaihi bittaqwa. Okey. Maksudnya disuruh kita bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa. Kerana ini dipanggil ta'kid. Dalam bahasa Arab dipanggil ta'kid. Jadi menguatkan balik kepada suruhan yang sebelumnya. Tapi para mufassirin, ulama-ulama Islam mengatakan al-ta'sis awla minat ta'kid. Mendatangkan dengan makna baru itu lebih kuat daripada, lebih awla, lebih utama daripada mendatangkan dengan makna penguat. Kaedah tu, at-ta'sis awla minat ta'kid, tu kaedah. Maka mendatangkan dengan makna baru lebih kuat daripada, lebih utama daripada mendatangkan dengan makna penguat. Jadi kalau kita katakan kamu tafsirkan al-wasilah dengan taqwa, maka ia akan jadi ta'kid. Dan kalau kamu mengaji, kamu akan tahu bahawa mendatangkan dengan makna baru lebih kuat, lebih bagus. Maka apa makna baru? Karena dalam Quran tersebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan dekatkan diri kepada Allah dengan wasilah, dengan makna wasilah. Bukan dengan makna taqwa. Karena taqwa telah disebut sebelum tu. Karena at-ta'sis awla minat ta'kid. Nah, yang ni kalau sembang, kalau kata kita sebut, kalau dia kata, saya tak mau pakai kaedah tu, ikut suka ni tak. Kami nak keluar. Cuma kaedah sebut macam tu. Kamu tolak kaedah tadi, maksudnya kamu tolak kaedah yang telah disepakati oleh para mufassirin dan para ulama tentang penggunaan dan pemahaman tentang nas. Jadi kalau kamu tak setuju dan kamu tahu kata adanya perbahasan ulama kata berkenaan dengan tawassul ni ada dan hadisnya pun ada. Nah, berkenaan dengan tawassul, jadi apa masalahnya? Yang sampai kamu nak mengkafirkan, yang sampai kamu nak mensyirikkan, yang sampai kamu nak mengeluarkan umat ni daripada agama Allah dengan sebab kamu tak setuju. Kamu tak setuju satu pihak. Kamu mengkafirkan tu satu benda yang lebih besar lagi daripada tu. Kamu tak setuju dengan tafsir, ikut suka kamu lah. Tapi masalah sekarang ni, kamu mengkafirkan umat Nabi SAW. Kamu kata kami minta kepada selain Allah. Seolah-olah kamu kata kami ini mengatakan bahawa ada sesuatu yang berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesan. Tak ada seorang pun sebut macam tu. Berarti seorang mukmin dia takkan sebut macam tu. Faham? Jadi perbahasan tawassul bukan tempat dia di sini. Tidak, kita tak habis kitab hari ni. Kalau ikut nak ikut saya ni, nak baca buat tawassul ni. Ada kitab, risalah ringkas tapi tak ringkas juga lah. 60 muka surat juga. 60 muka surat dalam jauh, dalam Arab. Tulisan guru saya Maulana Syekh Omar Abdullah Kamil rahimahullahu ta'ala, penasihat Syaikhul Azhar dulu. Dia telah wafat, ulama besar daripada Makkah Al-Mukarramah dan kemudian tinggal di Mesir. Dan beliau pernah menjawab sebagai penasihat Syaikhul Azhar. Nah, dan beliau menulis risalah-risalah yang bagus tentang kesalahfahaman sebahagian sahabat-sahabat teman-teman kita terhadap masalah-masalah furuk yang mereka tidak setuju dengan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Masalah tawassul ini pertama kena pegang ianya hanya masalah fikih. Masalah fikih, bukan masalah akidah. Kesilapan besar kelompok ini ketika mereka meletakkan salah foldernya. Dia letak masalah tawassul dalam masalah usuluddin. Ini salah ni. Itu masalah fikih. Bukan masalah usuluddin sampai kamu nak kafirkan orang. Nah, karena kamu dah bahas di luar tajuk dah. Kamu tuduh terus orang. Kata kami kalau ke makam bermakna mereka ini menyembah kubur. Tiba. Sampai terus kepada kelaziman yang tak sepatutnya. Siapa yang sembah kubur? Sembah kubur ni berat.
Sembah kubur ni berat tuduhan ni. Tuduhan ni maksudnya kamu nak kata kami ni ditarik syahadah kami lah. Kalau dah sembah kubur, maksudnya kami ni bukan Islam lagi. Dan bila dah bukan Islam, maksudnya kami kalau ada isteri di rumah, macam mana dengan isteri kami di rumah? Putih dengan isteri. Macam mana dengan warisan? Tak dapat. Macam mana dengan hukum hakam Islam yang lain? Berat. Kamu senang je sebut orang ni ahli apa ni penyembah kubur. Kamu senang je sebut mereka ni telah melakukan syirik. Tak fikirkah dengan apa yang akan berlaku disebabkan dengan perkataan kamu tadi? Pokoknya kalau tak tahu, duduk diam. Jangan bercakap, kerana itu menunjukkan kebodohan sebenarnya. Dan menunjukkan kepada kekurangan ilmu kita dalam pengetahuan dan dalam masalah ini. Dan payah-payah sangat kata bagi buku tu baca. Tu pun tak faham-faham juga. Nak kata tak erti nahu, ada di kalangan mereka yang erti nahu. Tapi maknanya nak menyampai faham tadi, tetap juga bukan nahu tadi juga. Menyampai faham tu Allah. Dia boleh nahu dah. Dia erti dah, dia rasa dia boleh buh dah barih, dia bubuh makna. Rupanya tak faham juga. Tak erti juga. Jadi juga puak tu. Nak jadi macam mana? Kita nak kata apa abah tu? Kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu lah yang boleh sebut. Yang kita boleh kata kepada kelompok tadi. Boleh? Ini ada apa ni, risalah-risalah yang dikarang oleh Ali Imam Syekh Umar Abdullah Kamil. Dia ada tulis kitab silsilah mafahim yajibu an tusahah. Ada silsilah tu, dia ada lebih kurang dalam berapa puluh silsilah. Yang kalau dibaca satu persatu silsilah tadi akan dapat pengetahuan yang besar tentang masalah yang diperselisihkan oleh kelompok tersebut. Masalah tidak ada masalah pun di kalangan jumhur umat Nabi SAW. Mereka sahaja yang berlebih-lebihan dalam perkara tadi. Boleh?